Om Swastiastu. Welcome back to my YouTube channel, Agung Kuntiantai Channel, yang pastinya delicious. Hai teman-teman, apa kabar? Pada video kali ini, kebetulan aku lagi mager masak, jadi aku mau share sama kalian. Aku baru aja beli barang lucu. Aku gak tahu ini aslinya lucu atau gimana. Jadi aku beli barangnya ini gara-gara korban iklan. Aku melihat iklannya ada di mana-mana, di semua sosial media yang aku punya. Aku punya Instagram, habis itu aku punya Facebook. Terus iklannya itu terus-terusan muncul. Setiap aku browsing juga, itu iklannya juga muncul. Dan aku lihat testimoni-testimoninya kok kayaknya lucu gitu ya. Terus warna-warnanya juga gemes. Akhirnya hatiku terketuk untuk membeli barang ini. Kalian mau tahu barang apa yang aku beli? Benda apa yang aku beli? Ini benda wanita banget kok. Jadi aku beli Chaya Cerofil Bra. Jadi aku beli Cerofil Bra. Itu sebenarnya ini aku belinya udah lumayan lama, cuman aku belum open box. Dan pada video kali ini, mari kita buka bersama-sama. Kayak gimana ya? Oh ya, ini aku belinya itu langsung di website-nya. Jadi kita login di website-nya, habis itu kita pesan di sana, habis itu kita nanti diarahin ke kayak WhatsApp gitu. Terus kita pemesanan di WhatsApp, kayak belanja online kayak biasa gitu. Kita transfer, barang dikirim. Cuman ya memang pada saat itu lumayan lama ya pengirimannya, aku gak ngerti kenapa. Tapi dateng kok barangnya. Kira-kira ini hampir 1 minggu akhirnya baru gini, baru nyampe di rumahku. Biasanya itu 3 hari atau enggak lah 4 harian nyampe gitu ya. Tapi ini udah sampai 1 mingguan. Mungkin itu negatifnya ya. Ya udah, daripada aku terlalu banyak cincang, gimana kalau kita langsung buka saja Cerofilnya. Kalian pasti udah sering banget denger iklannya di mana-mana ya kan. Terus ini apa sih namanya, dia kirim via JNE. Jadi kita akan buka. Oke, dan ini aku belinya ukuran XL karena aku takut nanti kekecilan. Kayak biasanya itu aku beli via Shopee itu semuanya kekecilan dan itu sempit mungkin badanku yang sudah menjadi raksasa. Oke, dia bungkusnya kayak gini. Bungkus kayak gini loh, coy. Bungkusnya kayak gini. Terus dan jeng. Eh kebalik, apa yang nggak apa-apa di jeng. Ini dia barangnya, dia pakai kotakan kayak gini. Kotakannya itu kotakan kerdus kertas gitu. Oke, kertas kertas gini. Terus mari kita buka ya. Ini gimana? Ini gini nih. Nah. Wow. Jadi kita lihat dekatnya ya. Jadi ini dia kerdusnya kayak gini. Terus kita buka konser jempol. Terus kita buka. Di sini aku belinya yang warnanya itu netral. Dan di sini ada hello, we are Cerofil, set the bla 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 bla. Oke, yang penting ya. Dan ini dia branya. Oke, ini dia branya kayak gini. Aduh, jempolku warnanya kuning. Habis masak kayak gini, terus nggak ada. Wow, nggak ada jaritannya, teman-teman. Oke, ini benar-benar nggak ada jaritan. Aku nggak ngerti gimana caranya. Terus, oke, di sininya juga. Dan ini bahannya stretch banget. Oke, kayak gini. Ayo, nak. Tuh, bahannya stretch. Ketat gitu ini jeritannya. Ini jeritannya ya, tapi nggak kayak jeritan. Ini ada yang kayak gini yang dikit. Semoga nggak lepas. Nah, ini yang aku bilang nggak ada jeritan. Tuh, stretch banget bahannya. Oke, jadi ini bentuk bra-nya kayak gini. Kebalik ding. Nah,
Nah, aku gak beli yang pink karena aku takut gak cocok sama apa sih namanya umurku. Oke, nah kayak gini nih. Tuh, ini cupnya. Ini cupnya kayak gini. Dalam cupnya ini ada sponge-nya. Ada sponge-nya, terus ini ada kayak gelujut-gelujut gini. Ada kayak menggumpal-menggumpal gitu, aku gak ngerti itu apa. I don't know. Tapi di sini ada pakai sponge ya. Jadi benar-benar aman. Mungkin ini agak nge-push, nanti kita akan coba. Terus ini untuk celana dalamnya. Oke. Wow. Oke. Okay, ini celana dalamnya kayak gini. Beneran gak ada jeritannya. Tapi dia kayak dikasih gininya. Apa sih ini namanya? Entahlah namanya itu, kayak dikasih karetnya gitu. Jadi gak ditempel kan. Dan daleman celananya itu juga ada lapisnya. Oke, ini dari katun, jadi agak aman. Soalnya ini bahannya bukan katun ya, ini stretch semua bahannya. Oke, dan di sini ada tandanya itu nggak boleh dipakai, cucinya harus pakai tangan, nggak boleh pakai mesin cuci, nggak boleh di iron kayak gitu. Ini juga ada tandanya dan ukurannya. Ini size-nya, ini dari nylon. Oke. Oh, ini. Ini size-nya XL, terus made-nya dari Cina, lumayan lengkap. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan pakaian dalam ini. Kalau mau dicucinya kayak gimana. Untuk packaging-nya lumayan bagus, cuman dia sedikit penyok. Jadi itu untuk detailnya kayak gimana. Jadi banyak ngomong jadi kayak gini ya ukurannya. Nah, itu detailnya sedikit mungkin nggak jelas. Kalau dikasih lihat kayak gini, kayak besar kayak gini, jadi kelihatan jelas ya. Jadi dia sebelah sininya benar-benar nggak ada jaritan. Ini benar-benar nggak ada jaritan sama sekali. Tapi penyambungnya itu di sini kayak entah aja cara nyambungnya, aku nggak tahu cara nyambungnya kayak gimana, kayak ditempel gitu, tapi semoga aja ini kuat ya, aku nggak tahu deh kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada jaritan teman-teman. Terus untuk cupnya kayak gini, jadi dia setelah tanganku, dan dalamnya itu ada sponge-nya. Dan nggak mudah lecek ya, nggak mudah lecek sponge-nya itu. Jadi dia balik ke awal. Dan di dalam sponge-nya itu kayak ada bentukannya. Nah, kayak gini, ada bentukan dalamnya. Kelihatan nggak sih? Jadi kayak ada bentukan daleman, titik-titik-titik, ada bentuknya gitu. Aku nggak tahu gunanya untuk apa ya. Dan dalamnya, ini ada begininya nih. Aku nggak ngerti ini untuk apa. Kayak gini ya. Jadi untuk lecek nggak sih? Nggak lecek sih, nggak lecek, aman. Terus untuk bagian bawahnya, oke, ini bagian bawahnya, daleman bawah. Ini ukuran XL ya teman-teman. Jadi kayak gini, polosan. Oh, kalian pernah ngerasa lembutnya itu lembut kayak lembut balon udara gitu, balon yang tiup itu kan ada karet-karet balon tiup. Nah, kayak gitu lembutnya, yang kempes ya. Kayak gini. Terus lucek nggak sih? Ya enggak lah, kayak balon ya kan. Nah, oke. Jadi bagaimana, kita akan coba dulu kali ya. Hai, dan ini dia hasil aku pakainya. Mau lihat kan? Ini mantul sih kesempatan. Nah, kayak gini. Ini hasilnya. Jadi aku pakainya itu benar-benar seamless gitu. Kok seamless sih? Kayak nggak ada jaritan. Terus dia nemplok gitu kayak di sini. Dan dia kayak nyatu gitu di dalam kulit kita. Jadi kalau dia warnanya hitam, mungkin bisa dipakai untuk olahraga, atau mungkin kalian mau jogging, ini enak banget dipakai. Terus apa sih namanya, ini push up bra. Now ini bukan push up bra teman-teman, jadi dia hanya
membuat kalian nyaman pakai bra. Jadi di sini biasanya kalau aku kan, kalau bra itu biasanya selalu ada tali kayak gini. Kayak tali gini kan. Terus talinya itu stretch gitu, terus talinya itu neken gitu kan di sini. Aku jadi ada benjolan gitu di sini karena bekas tali bra yang terlalu ngetat gitu. Tapi untuk ini, tuh lihat tuh. Ini dia nggak ada sama sekali. Jadi kayaknya ini nyaman banget. Untuk ukuran harga yang lumayan. Tahu nggak sih harganya berapa, teman-teman? Kalian bisa cek sendiri di Zero Feel Bra. Habis itu, tapi ini worth it nggak sih untuk dibeli? Aku bilang untuk Zero Feel Bra ini worth it banget kalian beli. Bagi kalian yang ngerasa bener-bener gak nyaman sama tali bra dan gak nyaman make bra, ini worth it banget kalian pakai, dan ini worth it banget kalian beli. Tapi kayaknya kalau untuk kantong pelajar ataupun kantong ibu-ibu kayak aku, mungkin aku punya satu aja cukup yang aku bisa pakai pas kundangan atau mungkin kemana gitu, pakai dress-dress yang biar gak kelihatan tali bra-nya. Jadi ini bagus banget. Terus, terus aku mau kasih tahu juga kalau ini bra-nya aja kayak gini, itu nggak nimbulin jeplak gitu di luar, apalagi celana dalamnya. Tapi kan nggak mungkin aku pakai celana dalam di sini, jadi you know lah. Buy it or no, I say yes, karena ini bagus banget dan aku ngerasa nyaman. Pakai olahraga ini nyaman. Untuk ukuran dadaku yang gak terlalu besar, ini nyaman. Push up bra, no. Ya, itu you know harganya berapa untuk kisaran daleman seamless. Jadi daleman seamlessnya itu lumayan harganya ya, di atas 100.000. Jadi kenyamanan itu kalian bisa beli dengan harga segitu. Apalagi yang aku mau bahas, yaudah deh, karena aku juga gak pernah nge-review barang kayak gini. Sementara sih menurutku aku puas untuk pembelanjaan aku ini. Dan kayaknya aku akan pakai. Bawahannya juga aku nyaman banget. Gak panas ya. Gak panas, cuman ya pengirimannya aja yang agak buat panas emosi jiwa karena lama. Kalau penilaian mau dikasih nilai berapa? 1 sampai 10, berapa ya? Mungkin ini aku kasih untuk ukuran daleman ini aku kasih nilai 8, dan aku akan benar-benar membersihkannya secara manual pakai tangan, karena tadi kita udah lihat sendiri cara pakai, cara cucinya kayak gimana, cara perawatannya kayak gimana. Memang gak ribet tapi worth it lah ya. Biasa itu harganya pengiriman, tapi oke lah. Ya udah deh, karena pembahasan kita nggak terlalu banyak, jadi aku mau ucapin makasih ya udah mau nonton video aku yang absurd soal membahas daleman. Karena aku baru beli daleman ini, jadi aku mau berbagi bagi kalian yang mau rencananya beli karena kepo kayak aku, kepo dan termakan iklan. Worth it, serius ini worth it. Ya udah deh, makasih ya udah mau nonton video aku, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa tulis di bawah, dan komentar kalian aku tunggu. Bye.